Biar papi ya sampai ikut-ikut sama. Tuh mana anaknya enak. Aduh ada Aris, ada itu anaknya ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Makasih Papi. Makasih Papi, baik hati. Makasih Papi, baik hati. Di hari ini adalah hari terseru untuk Lesti dan Bilar. Mereka berdua melakukan sesi latihan ngomong anak, ya putri dari Putra Siregar. Bagaimana cute-nya Didi Lesti dan Bang Bi menjadi orang tua bagi Asifa. Tentu seru sekali kan guys. Lihatlah kegemoyan dan keuangan mereka berdua ini yang selalu bikin hati kita duduk dan cute. Tentu karena Dede Lesti dan Bang Bi sekarang menjadi orang tua Asifa selama 24 jam. Gak seru gimana? Ya seru. Wah, banget. Banyak banget belanjanya. Ya akhirnya mereka pun sama PS Putra Siregar dibelikan ya barang dari merek Gucci. So sweet banget kan? Ya karena ternyata Lesti dan Bilar begitu telatennya. Dan gesrek, cute, gemoy, lucu, serta juga romantis dalam mengasuh Asifa. Putri dari Putra Siregar tersebut, lihatlah kekonyolan dan kekiutan mereka berdua ini. Sungguh gemoy bukan? Tentu guys. Pasangan sejoli ini memang selalu sukses bikin kita baper. Lihatlah kemesraan yang dilakukan oleh keduanya saat momong Asifa. Tentu hal ini menjadikan hati kita semakin terbawa suasana kemesraan serta romantisme mereka berdua. Ya, gak mesra gimana? Coba lihat. Gimana sih? Lihat Bang Bi sama Dede Lesti ini. Memang mereka berdua sungguh pantas memang untuk menjadi sepasang suami istri tentunya. Dan sudah punya momongan. Lihatlah betapa mereka berdua begitu mesranya saat bersama mengasuh anak titipan dari Putra Siregar ini. Bagaimana kira-kira pendapat kalian terkait keuangan, keromantisan, kekiutan, kegesrekan mereka berdua ini? Jadi ya kita memang harus memberikan jempol, mengacungi mereka jempol atas kesuksesan mereka ini dalam menjaga Asifa. Tentu dia dapat bonus khusus dari Bank PS, diberikan ya sepatu kafel dan beberapa ya belanjaan-belanjaan lain yang tentunya itu adalah sebagai bentuk rasa terima kasih dan menjadi keluarga cute, yakni Lesti, Bilar, Haris Friza, Septiana Siregar, dan PS sendiri. Itu aja mungkin kabar-kabar terbaru mengenai keseruan dan kekiutan mereka berdua ini. Jangan lupa pantengin terus channelnya dan yang baru dan masih
Wong Studio, kalian di channel kita ini, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita mengenai kemesraan, keuangan, kekiutan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar. Dan jangan lupa sepuralah video ini pada sahabat kerabat ataupun pasangan kalian agar keuangan dan kebaperan ini tak hanya kalian semata yang bisa merasakannya, tapi kita bersama-sama bisa merasakan kekiutan dan keuangan mereka berdua ini tentunya. Terima kasih telah menonton dan semoga kalian semua penonton yang beriman juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan positif dan sehat di tengah pandemi sekarang ini. Itu saja dari kita. Yuk, bye-bye.